Dalam video kali ini saya nak tunjukkan korang semua macam mana nak install dan set up games percuma dekat dalam Steam Deck korang dengan menggunakan Steam OS. So dekat dalam video ni saya nak tunjukkan korang semua macam mana korang set up installation untuk games percuma yang korang dapat dekat dalam Steam Deck korang, which is games crack ataupun repack. Games yang saya tunjuk dekat dalam video ni adalah games yang percuma yang korang boleh download sendiri tanpa sebarang bayaran sama sekali. Pertama sekali, apa yang korang perlu buat adalah korang kena pergi ke desktop mode dekat dalam Steam Deck korang. So tekan butang Steam ataupun tekan power button and then korang pergi dekat bahagian change to desktop mode dekat dalam Steam Deck korang. So dekat sini saya ada games demo yang saya nak tunjuk korang, which is games ni lah yang kita akan install untuk video tutorial saya pada kali ini. So games yang saya ada kat sini adalah DC Justice League Cosmic Chaos, which is games yang baru keluar pada minggu lepas untuk Nintendo Switch dan platform-platform yang lain. So ini peringatan untuk korang semua, saya takkan tinggalkan mana-mana link untuk korang download games secara percuma dekat dalam channel saya ni. Jadi korang kena cari sendiri. Korang boleh download sama ada dengan menggunakan korang punya PC ataupun direct dengan menggunakan Steam Deck korang, dia punya internet browser. So korang just type crack games ataupun repack games, korang akan jumpa games-games percuma untuk Steam Deck korang. So ni kita ada DC Justice League and ini adalah dia punya folder. So dekat dalam folder ni korang akan tengok ada setup.exe dan juga ada macam-macam jenis folder, which is kalau dia datang dengan folder crack ni, so ini bermaksud yang bila korang dah habis install nanti korang kena copy crack punya folder ni and then masukkan dekat dalam folder games yang lepas kita install. Okay, so kita dah dapat kita punya games and ini untuk dia punya memory pula. Sekiranya korang nak install games korang tu dekat dalam SSD korang, korang just paste game tu dekat bahagian desktop ataupun dekat mana-mana folder yang ada dekat dalam Dolphin ni. So korang boleh letak ke dalam downloads punya folder ke, dekat desktop korang ke, ke home section ni ke. Tapi kalau korang nak install games tu dengan menggunakan SD card korang, korang pergi dekat bahagian primary, dekat bahagian removable device bahagian kiri bawah sekali. Dan kat sini adalah directory untuk SD card korang. So apa yang korang perlu buat pertama sekali adalah korang kena buat satu folder baru and then namakan folder tu sebagai games. So tujuan kita buat folder ni adalah kita nak aturkan dan kita nak alihkan ke semua games yang kita dah install ke dalam satu folder saja, which is folder games yang kita buat tadi, supaya ini nampak lebih rapi and korang tak confused bila korang install games dekat merata-rata tempat. So that is why kita kena buat satu games, satu folder baru dan namakan dia sebagai games. Okay, so kita akan start daripada install games terlebih dahulu. So pergi dekat bahagian games korang yang korang download and then pergi dekat bahagian setup.exe. So dekat sini apa yang korang perlu buat adalah korang kena klik dekat bahagian setup.exe ni, klik kanan ataupun kalau korang guna button dekat dalam Steam Deck korang tu, button RT, and then korang akan tengok ada add to Steam. So klik dekat add to Steam tu, dia akan tambahkan setup.exe ke dalam Steam shortcut korang. So korang akan perasan yang dekat cursor mouse korang tu ada icon Steam. So korang kena tunggu sebentar sampai dia habis loading and tambahkan setup.exe dekat dalam Steam shortcut korang. And then lepas dia berjaya tambah ke dalam shortcut Steam korang, korang kena pergi dekat Steam. So lepas korang masuk ke dalam Steam korang, korang kena pergi dekat bahagian library and then korang kena cari setup.exe yang kita dah tambah sebentar tadi. So dekat sini saya ada setup.exe ni. So dekat setup.exe ni, apa yang korang perlu buat adalah korang kena pergi dekat bahagian settings, dekat bahagian manage, dia ada tombol macam spana macam tu. So klik dekat situ and then pergi dekat properties. Okay, so selepas kita klik dekat properties, apa yang kita perlu buat kat sini, kita kena copy text files yang saya akan tinggalkan text ni dekat bahagian description box dekat bahagian bawah. So make sure korang check description box dekat bahagian bawah untuk tengok text-text ni, sebab ianya sangat penting untuk korang install games percuma dekat dalam Steam Deck korang. So dekat sini korang perlu pergi balik ke bahagian folder games yang korang baru buat dekat dalam SD card. So pergi kat bahagian primary and then pergi ke bahagian games folder yang korang buat awal video tadi. So bila korang dah masuk ke directory games ni, apa yang korang perlu buat, korang kena pergi dekat bahagian atas and then pergi dekat text games dekat bahagian atas ni. So klik dekat sana and then dia akan expand korang punya directory untuk masuk ke folder games ni. So copy ke semua directory yang ada tunjuk kat atas ni, macam korang copy link juga.
klik kanan and then klik copy. Okay, so now pergi ke teks yang saya kongsikan dekat description box kat bahagian bawah. Dia akan tunjuk korang Steam Compact Mount macam ni. So korang kena pastekan directory games tadi, which is folder games tu. Korang kena copykan start daripada quad ni. Okay, so korang kena buat satu teks dulu dekat bahagian desktop korang untuk copy text file ni. So korang pergi dekat bahagian desktop korang tu, korang pilih create new and then klik dekat text file untuk buat satu text files supaya nanti senang korang nak pastekan text ni ke dalam step yang seterusnya. Okay, so dekat sini macam yang saya cakap tadi, selepas quad ni korang kena pastekan directory games folder yang kita copy dekat dalam bahagian primary dekat dalam SD card kita. So dia akan nampak jadi macam ni. Ini untuk directory SD card, and untuk SSD pula dia akan jadi lain. Okay, so now copy ke semua. Lepas kita paste kita punya directory games tadi, so copy ke semua dengan teks-teks yang saya kongsikan kat bahagian bawah sekali. Pergi balik ke shortcut Steam kita ni, and then dekat bahagian launch option korang kena paste kan teks yang kita copy tadi. So kat bahagian bawah ni korang boleh tengok ini adalah Steam Compact Mount dan sebagainya kat bahagian bawah ni. Okay, so now pergi dekat compatibility pula and then click dekat force the use of specific. So compatibility ni korang kena click dekat force to use, and then screen dia tunjuk Proton 7.0 ke 6. So korang kena tukarkan kepada Proton Experimental. So now close ke semua tab yang untuk configuration setup 2x ini. So now korang dah boleh klik dekat play untuk running setup 2x ini dekat dalam Steam Deck korang. So kita kena tunggu dulu sampai dia keluar setup, and then lepas ni kita akan proceed untuk install games percuma kita ke dalam Steam Deck kita. So now ini adalah installation macam mana rupa setup 2xe yang kita nak install, which is games yang kita nak install. So now kita kena pilih untuk directory ni, sekiranya korang nak simpan ke dalam SSD ke ataupun dekat dalam SD card, korang boleh pilih dekat directory ni. Okay, so dekat sini korang kena cari korang punya SD card punya directory, which is folder games yang kita buat. So sebagai contoh, saya punya dekat bahagian local disk D. Okay, klik dekat plus dekat bahagian kiri ni, and then pilih folder games yang kita buat awal video tadi. So klik OK. And then, lepas kita dah pilih folder tu, kita klik dekat install. So now, kita kena tunggu sampai dia habis install. And then, lepas ni, saya nak tunjuk korang macam mana nak lancarkan games ni and tambahkan dia ke dalam Steam shortcut kita. Jadi, saya akan skip video ni sampai dia habis install. So, saya akan jumpa korang lepas ni. Alright gang, so kita dah pun nak habis install games-games yang kita tengah install. So, dia ambil 97% sekarang ni. Okay, so sekarang ni dia dah pun selesai install and dia dah beritahu kat sana DCS, Justice League, Cosmic, Cosmos dah pun habis di install. So klik OK. And screen ni dia ada tunjuk setup lagi next. So ada juga games-games yang lain dia required apa lagi benda-benda yang korang perlu download seterusnya. So korang kena follow step-step seterusnya. Tapi untuk Justice League ni dia just macam tu je. So saya rasa mungkin itu je lah untuk setup games Justice League ni. Okay, so now bila dia dah habis install setup tu, korang dah boleh delete korang punya setup 2xe daripada korang punya Steam Steam shortcut ni. Okay, so kita delete tu and then pergi ke folder games yang kita buat awal video tadi untuk check games yang kita dah install. Okay, so now korang boleh tengok kat sini, saya dah pun ada satu folder baru, which is DC Justice League kat sini. And then apa yang korang perlu buat adalah korang kena cari korang punya games.exe. So dia tak sama guys. Untuk games tu, kalau korang install games, dia ada setengah jenis games. Korang kena buka folder xbin86 dulu ke untuk korang cari dia punya .exe. Tapi untuk games DC Justice League ni, dia just bila korang buka folder yang lepas korang install tadi tu, korang akan direct jumpa dia punya .exe macam ni. DCJLCC.exe ni. So ini adalah benda yang kita kena cari. So misal kata yang korang download games GTA 5 ke, so korang kena cari GTA.exe. So dekat .exe ni korang kena klik kanan and then sekali lagi klik to add to Steam. So kita buat macam yang kita buat dekat setup.exe untuk installation games sebentar tadi. Okay, so lepas korang add ke Steam korang,
pergi balik ke Steam profile korang, then pergi ke library macam yang kita buat kat setup tadi. Okay, so dekat sini korang kena cari games yang korang dah tambah tadi, which is saya tadi DCLGSCC ni. Okay, so saya dah jumpa kat sini DCJLCC.exe ni. So jangan lupa pergi dekat bahagian manage, which is Spana ni, and then pergi dekat bahagian property sekali lagi. So kali ni kita tak kacau dia punya launch option, sebab tadi tu kita perlukan dekat bahagian setup.se saja. Lepas kita install games tu, kita dah tak payah nak adjust launch option ni lagi. Okay, so now pergi dekat compatibility, sekali lagi klik dekat force compatibility ni, and then tukarkan. Kalau dia tunjuk Proton Experimental, korang kena tukar kepada Proton 7.0 ke 6. Okay, so now exit shortcut ni. Jadi sekarang ni korang dah pun boleh main games percuma yang korang install dekat dalam Steam Deck korang. Okay, so korang boleh tengok yang ni dia dah pun running games tu. And now korang boleh tengok. So saya tak recommend sangat kalau korang nak main games ni dengan menggunakan desktop mode, sebab lebih baik lagi kalau korang carikan games ni dengan menggunakan korang punya Steam OS daripada korang guna Linux punya desktop mode. Sebab satu, dia punya kadang-kadang korang punya button tu ada isu, and then games tu pun kadang-kadang ada bug yang korang akan jumpa nanti. So ni kita dah pun dah boleh main games yang kita install secara percuma kat dalam Steam Deck kita ni. Okay guys, so sebelum saya tamatkan video ni, saya nak tunjuk korang satu tips extra untuk korang kat luar sana. So apa yang korang nampak ni adalah games yang kita baru saja install tadi, which is DC Justice League. And ni adalah dia punya icon selepas korang install games tu dekat dalam Steam Deck korang. Jadi saya nak tunjuk korang tips macam mana korang nak customize dia and tambahkan icon dekat dalam games yang korang baru install tadi. So dekat sini korang kena tekan dekat butang line 3 dekat bahagian controller sebelah kanan korang ni. Okay, so now pergi dekat change artwork. Okay, so dia akan bagi tahu korang macam ni, search for a game. So now korang kena typekan nama games yang korang nak nak tukarkan korang punya gambar. So sebagai contoh, games yang saya install tadi adalah DC Justice League. Ni dia DC Justice League Comic Chaos. So tap kat sana bila korang dah jumpa korang punya games. Okay, so now ni korang boleh tengok, ini adalah dia punya capsule icon yang korang boleh ubah daripada kosong tadi kepada gambar-gambar yang dia tunjuk kat sini. So now saya pilih satu gambar ni, and then bila saya pergi balik, so dia punya icon tu dah bertukar jadi lebih stylish lagi. So korang juga boleh tukar dia punya background ni dengan pergi ke change artwork sekali lagi, pergi dekat bahagian hero. Okay, so games ni lagi baru, so korang takkan jumpa dia punya background images ni. Dia tak ada update lagi untuk korang adjust dia punya background. So buat masa ni saya tak boleh nak adjust dia punya background ni. So benda yang saya boleh ubah adalah dia punya icon je. Tapi untuk games yang lain saya dah pun adjust macam Hide on Life ni, Gotham Knights. So korang boleh tengok kat sini. Jadi saya harap video ni membantu korang sekiranya korang nak install games percuma dekat dalam Steam Deck korang. And saya nak minta maaf, saya tak boleh kongsi mana-mana link untuk korang dapatkan games tu. So korang kena cari sendiri macam yang saya cakap dekat awal video tadi. So saya harap video ni bagi manfaat kepada korang yang nak cuba download games secara percuma sekiranya korang ada masalah kewangan ke apa ke. Tapi sebaiknya kalau ada offer ke apa ke, so korang juga kena support developer yang buat games ni. So saya tak sarankan sangat sekiranya korang nak fokuskan untuk download games ni tanpa sebarang bayaran. Tapi itu terpulang lah kepada korang sendiri. Saya just bagi cadangan saja, sekiranya ada offer ke apa ke, so beli games tu secara legit untuk korang buat koleksi dekat dalam Steam account korang sendiri.
So itu adalah macam mana korang install dan set up games percuma dekat dalam Steam Deck korang dengan menggunakan Steam OS. So sekiranya korang baru dekat dalam channel saya ni, jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, dan jangan lupa juga untuk tekan butang notifikasi supaya korang tak terlepas daripada video baru yang saya upload dekat dalam YouTube channel saya ini. Terima kasih banyak-banyak sebab korang sudi tengok video ni sampai habis. Nama saya Epi, saya akan jumpa korang lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum, bye semua. Thank you.